Rusia tak main, dua tentara Amerika Serikat yang ditangkap di Ukraina akan dihukum mati. Rusia makin ganas. Puluhan tentara Amerika Serikat yang ditangkap di Ukraina akan mendapatkan hukuman mati. Soal keselamatan tentara Amerika Serikat itu diungkapkan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam sebuah wawancara dengan televisi NBC yang ditayangkan pada hari Senin sebagaimana dilansir TASS, agensi berita nasional Rusia. "Saya tidak bisa menjamin apa-apa, itu tergantung pada penyelidikan," kata Peskov soal keselamatan tentara Amerika Serikat itu. Peskov ditanya apakah dia bisa menjamin bahwa tawanan perang AS tidak akan menghadapi nasib yang sama seperti warga Inggris Aidan Aslin dan Shaun Pinal dan warga negara Maroko Brahim Shabon yang sebelumnya dijatuhi hukuman sampai mati oleh pengadilan di Republik Rakyat Donetsk. The Daily Telegraph dan lalu melaporkan bahwa dua mantan tentara AS Alexander Joyke dan Andy Hugh ditangkap di dekat Kharkov. Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada 16 Juni bahwa pihaknya siap untuk terlibat dengan Rusia mengenai warga negara AS yang mengambil bagian dalam permusuhan di Ukraina. Itu juga sekali lagi sangat menyarankan orang Amerika untuk tidak pergi ke Ukraina. Pada bagian lain, Letnan Kolonel Milisi DPR Andrei Bayalski mengatakan militer Ukraina mungkin sudah menggunakan HIMARS atau sistem roket artileri mobilitas tinggi yang dipasok AS untuk membombardir daerah-daerah berpenduduk Republik Rakyat Donetsk. Intinya adalah bahwa telah dilaporkan lebih dari satu kali bahwa ledakan tunggal khususnya di distrik Kuibyshevsky Donetsk lebih kuat. Sejauh ini adalah informasi yang belum dikonfirmasi, tetapi ada kecurigaan bahwa sistem peluncuran roket ganda buatan AS dengan hulu ledak monoblok sedang digunakan. Katanya dalam siaran langsung di televisi Channel One pada Senin. Kekuatan ledakan ini memang akan lebih besar, jelas. Surat kabar Politico yang berbasis di AS melaporkan pekan lalu. Mengutip sumber di Pentagon bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengirim 4 peluncur roket lagi ke Ukraina dalam bantuan militer tahap berikut. Seperti yang ditekankan oleh surat kabar itu, AS telah mengirimkan 4 HIMARS dan amunisi presisi yang dapat menyerang target pada jarak hingga 80 km. Jika disetujui oleh Gedung Putih, langkah ini akan menggandakan jumlah peluncur roket yang dipasok ke Ukraina, katanya. Keputusan untuk mengirim 4 HIMARS lagi ke Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan militer berikutnya belum final, dan kepemimpinan AS bermaksud untuk melanjutkan dari kebutuhan mendesak militer Ukraina, kata surat kabar itu. Rusia tak segan menahan warga sipil Ukraina yang tertangkap militernya. Warga sipil Ukraina yang ditahan di Rusia jumlahnya sudah ribuan. Hingga kini jumlah warga sipil Ukraina yang ditahan di penjara Rusia terus meningkat. Hal ini seiring invasi Rusia terhadap Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini. Wakil Perdana Menteri Ukraina dan Menteri Reintegrasi Wilayah Irina Vereshchuk ungkap 1.500 warga sipil Ukraina yang ditangkap. Vereshchuk, sebagaimana dilansir Ukrinform, berpendapat bahwa warga sipil Ukraina seharusnya dibebaskan. Di antara para tawanan ada sukarelawan, aktivis, jurnalis, imam, wakil dewan lokal hingga kepala lembaga pemerintah lokal. Komite Palang Merah Internasional sebelumnya telah meminta Rusia untuk memberikan daftar warga sipil Ukraina yang ditawan oleh Rusia, dan daftar itu juga telah diberikan ke Ukraina. Nasib tentara Amerika Serikat di Ukraina yang terancam hukuman mati jika tertangkap pasukan Rusia. Rusia tak akan buka peluang ampunan bagi tentara Amerika Serikat yang ditangkap di Ukraina. Peluang hukuman mati pun membayangi tentara Amerika Serikat di Ukraina yang tertangkap pasukan Rusia. Hal ini disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam sebuah wawancara dengan televisi NBC yang disiarkan pada Senin 20 Juni. "Saya tidak bisa menjamin apa-apa, itu tergantung pada penyelidikan," jawab Peskov terkait apakah prajurit Amerika yang ditangkap di Ukraina tidak akan menghadapi hukuman mati. Dilansir TASS, jubir Kremlin menjawab pertanyaan terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada dua warga Inggris, Aidan Aslin dan Shaun Pinal, serta warga Maroko Brahim Shadow. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Republik Rakyat Donetsk. Sementara itu, menurut laporan The Daily Telegraph pekan lalu, dua mantan tentara AS Alexander Joyke dan Andy Hugh ditangkap di dekat Kharkov. Hal ini membuat Departemen Luar Negeri AS pada 16 Juni lalu bernegosiasi dengan Rusia mengenai dua tawanan asal Amerika itu. Serangan Rusia terhadap Ukraina semakin gencar bahkan dari berbagai arah. Ukraina digempur Rusia dari berbagai arah. Hal ini membuat pasukan Ukraina harus bertahan ketat agar mempertahankan wilayahnya. Pertempuran sengit itu diungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Dilansir Evening Standard saat berpidato Senin 13 Juni. Kepada rakyat Ukraina, Zelensky ungkap banyaknya korban jiwa. Ini benar-benar menakutkan. Pasukan Rusia telah menguasai kota-kota di Ukraina. Ketiga jembatan ke kota Donbas Timur yang diperangi itu telah hancur. Ia juga menyebut Rusia mendapatkan kendali penuh atas Severodonetsk. Sebagian masih di bawah kendali Ukraina, ujarnya. Pasukan Ukraina yang masih ada di kota itu harus menyerah jika tak ingin mati dalam peperangan. Severodonetsk jadi salah satu kota terakhir di wilayah tersebut yang akan jatuh ke tangan Putin jika diambil.